Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wanjan menuduh Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyekat kebebasan Akbar dan menggesa pemerhati dari negara asing mengambil perhatian. Ini susulan dakwaan pihak berkuasa telah menyekat sebahagian akses ke laman web Malaysia Now dan Malaysia Today. Pemerhati negara dan antara bangsa seharusnya tahu sekarang bahwa Anwar dan pentadbirannya sangat jauh daripada image reformis yang mereka pura-purakan itu. Katanya pada satu kenyataan hari ini, kita harus sadar bahwa ini adalah warna sebenar Anwar. Dia pendendam, drakonian, dan tidak cekap, dakwa Wan Saiful. Didapati sesetengah ISP menyekat akses ke tapak web tersebut. Menteri Komunikasi dan Multimedia Fahmi Fadzil menafikan mengeluarkan sebarang arahan untuk berbuat demikian. Wan Saiful yang juga ahli Majelis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu berkata sekatan laman web berita berkenaan merupakan penyalahgunaan kuasa penguatkuasaan untuk menutup ketidakcekapan kerajaan. Kita sedia maklum baru-baru ini Fahmi mengugut aktivis media sosial dengan tindakan polis. Sebelum itu beberapa aktivis media sosial telah dipanggil untuk siasatan pihak berkuasa. Mm-hmm.